Nih, mau ngomong-ngomong, dibayar kagak ini? Ini kan tolani TV. Nah, biasanya kalau di YouTube itu, iya, situ yang bayar kita. Oh gitu? Iya, kalau di TV kan TV bayar situ. Nah, kalau ini enggak, jadi bintang tamunya yang bayar kita gitu. Karena ini buat modal YouTube kita gitu. Wah, maaf Pak, ini siapa? Ini Bapak Presiden. Wih, luar biasa. Namanya kita pelawak. Iya, 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 iya. Kita kan bangga. Oh iya dong, dong. Mohon maaf Pak, ada apa? Oh. Itu, mobil belum dicuci. Oke, pemirsa Taulani, assalamualaikum. Alhamdulillah, syuting ini talk show hari ini selesai. Dan gue mau wawancara salah satu artis yang belum pernah masuk di YouTube channel gue. Padahal semua teman-temannya udah, Nunung udah, Sule udah, Parto udah, dia yang belum. Kebetulan dia jadi bintang tamu di acara Tonight Show. Artis gagap. Dia orangnya rada songong. Kalau gue ajakin jadi bintang tamu di YouTube Taulani TV nggak pernah mau. Sekarang mau nggak mau gue jebak dia. Kita wawancara langsung. Mumpung dia di sini. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Ya Allah. Alhamdulillah. Ente sibuk banget nih. Hah? Sibuk banget ente. Biasa. Kalau lagi banyak callingan kayak begini. Iya. Yang bintang tamu. Hah? Bintang tamu nih. Nyari job. Ini gue dari kemarin udah wawancara semua teman-teman ex-OVJ. Cuman lu songong banget setiap gue minta jadi bintang tamu di Taulani TV kan gak pernah mau. Karena mau gak mau lu harus nih, mumpung ada kamera di sini ya. Daripada lu gue suruh ke rumah kan gak pernah mau, susah kan. Bukannya gitu Andre. Gue kadang-kadang kan kalau lu lagi telepon, lu kan gak tahu situasi gue lagi ngapain. Oh lagi sibuk. Biasa. Lagi nunggu callingan. Oh. Callingan job dong berarti. Biasa. Masih ingat gak? Lemon? Mas Boy. Mas Boy. Ternyata Mas Boy, dunia itu gak selebar daun kolor. Gimana? Sibuk apa sih? Alhamdulillah kita hari Senin sampai Jumat masih off air Pak. Off air aja ya? Masih off air, yeah. Kita ke masjid-masjid Pak. Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi semua kerjaan-kerjaan kayak bisnis-bisnis beras, jual kambing masih itu. Alhamdulillah kalau berkambing masih. Masih. Cuman yang beras. Kenapa yang habis? Wah, habis laku. Bangkrut. Bangkrutlah. Kalau habis masih mending kita banyak duit. Ini kan bentar lagi mau Idul Adha nih. Alhamdulillah. Penjualan kambing gimana? Kalau buat urusan kambing itu udah ada rezekinya lah. Jadi tinggal memanage aja ya. Iya. Terus bikin album lagi nggak? Single gitu? Nih, ngomong-ngomong, dibayar kagak ini? Ini kan Taulani TV. Nah, biasanya kalau di YouTube itu, iya, situ yang bayar kita. Oh gitu? Iya, kalau di TV kan TV bayar situ. Nah, kalau ini nggak, jadi bintang tamunya yang bayar kita gitu. Karena ini buat modal YouTube kita gitu. Mendingan udahan Pak. Saya yang bayar mending udahan. Tapi lu udah tahu gak kalau ini Taulani TV punya gua? Ini sepertinya udah dengar-dengar. Jadi Taulani TV ini YouTube. Tahu YouTube gak? YouTube itu udah tahu. Apa sih YouTube tuh, apa sih? Yang mamang jualan sayuran kan? Oh itu Mang Yusuf. Oh YouTube. Yang punya TV kayak di, oh, apa namanya, video-video gitu. Lu punya YouTube channel nggak? Hah? Punya nggak? Punya dong. Apa namanya? Namanya ntar lu blokir punya gua. Blokir. Tapi Taulani TV ingat nggak dulu Ajis itu pernah punya lagu single hits banget judulnya pupu pucet lagi. Masa pucat lagi? Harusnya apa? Putus lagi. Putus lagi. Nah, nangis lagi. Putus lagi. Ngomong-ngomong, kemarin ini kan teman kita, Mami Nunung kan lagi kena, ada kasus lah itu ya. Gimana? Ente udah ini belum? Udah besok belum? Insya Allah dalam waktu dekat ini. Tapi doanya udah ya? Udah, kalau buat gimana supportnya? Kita sebagai saudara, kita
syukur lah. Mm-hmm. Hanya doa yang kita panjatkan. Betul. Biar semuanya lancar, sehat. Kangen nggak mau pergi? Jujur, kangen pak. Sama Ani kangen nggak? Sama Sule, sama segala macam kangen ya. Sama Sule kangen, Mas Parto. Mas Parto ya. Emang sih kapan-kapan kalau bisa kita ngumpul lagi lah ya. Alhamdulillah. Kita nanti di TV mana lah gitu kita ngumpul lagi gitu ya. TV mana kek gitu. Kalau itu sepertinya saya kelihatan kagak lakunya pak. Maksudnya nanti kita cari TV yang siap menampung kan lu sibuk sekarang lu kan di sore di Trans 7. Iya alhamdulillah ya, kan? Kita sibuk sekali lah. Udah kemarin aja di TV Malaysia kita tolak. Malaysia tolak yang di Jepang kita tolak. Ditolak juga. Itu kenapa ditolak? Nggak di calling pak. gua pikir mau dipanggil ke sana katanya enggak di calling. Kalau caller cocok datang lah. Oh iya. Tapi bini sehat semua ya. Alhamdulillah. Pesannya kayaknya punya banyak banget aja bini semua sehat. Ini rencana mau syuting di mana nih hari ini? Nih hari ini kita mau ada di Net. Oh di Net. Net TV. Di Net TV alhamdulillah. Ini tim kreatif, produser. Ini udah mau rencana mau manggil saya. Oh, mau manggil buat syuting? Ngepel, Pak. kemarin kita dengar-dengar dipanggil Pak Presiden. Oh, iya. Ditepon katanya? Dan alhamdulillah kita datang. Diteponnya gimana, Pak? Manggil. Yes, itu. Iya. Ini Bang Haji sebetulnya. Dia tahu nomor lu. Iya, Pak, betul. Nama apa? Ini siapa? Bapak Presiden. Wih, luar biasa. Namanya kita pelawan. Iya. Kita kan bangga. Oh iya dong, betul. Mohon maaf, Pak. Ada apa? Itu mobil belum dicuci. Jadi nyuci mobil presiden tuh mana dong? Bagus. Makanya nih masih ada sisa semir-semir ban ini. Jadi ente tuh sehari-hari selain ngelawak gitu rupanya nyuci-nyuci mobil juga ya. Iya, alhamdulillah. Kita masih off air, kita masih banyak. Masih banyak alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau buat pemirsa atau siapapun yang mau ngundang off air nih bisa langsung telepon ke saya ya, karena saya manajernya juga. Jadi nanti kalau harganya kan biasanya dari dia berapa nih? Jangan. Dipotong 50% habis. Yang penting pokoknya Aji sukses terus. Siap, alhamdulillah, Dre. Lu juga sehat, Dre. Tapi ngomong-ngomong, gue pengen tahu nih, kalau lu memang sahabat baik gue, lu pasti tahu lagu gue tuh yang gimana? Hah? Lagu gue? Ya, semua orang gue pasti tahu lah. Lagu gimana? Mungkinkah kita kan selalu bersama? Udah. Sampai situ doang? Udah begitu doang. Janji suci. Cinta suci, janji suci. Janji suci aja. Cinta suci. Nah, terus kebiasaan gue ngapain? Kalau memang lo benar-benar tahu gue Andrew Taulani. Kalau sahabat saya ini pemirsa, ini kalau abis syuting kadang-kadang dia bawa besek gitu doang. Tahu dia terus abis itu? Alhamdulillah beseknya kasih ke saya itu. Tapi ini terus terang ya, gue agak-agak curiga dari tadi nih. Kalau Ajis baunya tuh beda, bau banget. Kalau ini tuh masih agak sedikit wangi. Gue curiga kayaknya ini. Lu Ajis beneran? Hah? Ajis beneran? Masa? Oke, nanya Ajis beneran. Kok lu gemukan sekarang? Hah? Kok lu gemukan? Sit up. Hah? Sit up. Coba lu berdiri. Iya, jangan kuning. Kuning bener. Bener. Botok aja. Gua tahu. Palsu lu. Dari mana kau palsunya? Nih, kalau kuping Ajis yang asli, hitam belakangnya. Oh, hitam? Mm-mm. Terus kalau saya? Lu gak hitam, coba lihat tuh. Terus saya? Lu gak hitam, berarti lu palsu. Palsu? Lu palsu. Lu bukan Ajis gagap asli kan lu? Hah? Ngaku lu? Aku terciduk. Oke, lu berhasil gua prank. Iya, Nah, sekarang prank lagi di top nih. Lu gua prank, kaget gak lu? Aduh, saya hampir shock sekali. Orang saya udah beli mukanya Ajis gagap di Singapura ini. Udah kena prank. Makasih. Ternyata dia bukan Ajis gagap beneran. Kaget ya.
Oh, nama lu sebenarnya siapa? Nama saya Ferdian. Ferdian. Tadi saya udah datang sini. Ini udah isolasi semua ini. Asli saya mau begini. Ya udah kalau gitu Ferdian, terima kasih banyak. Sama-sama. Anda benar-benar luar biasa, terima kasih sama Aji sih. Sama-sama. Oh, sama-sama. Okay. Sama-sama Om Andre, pokoknya sukses selalu buat YouTube-nya Om Andre. Iya, yeah, subscribe, like dan komen di Talani TV. Oke, okay? Pos dulu. Siap. Ha. Thank you.